Bahkan ada hadis seperti ini, kalau dia berserikat, Allah ada di situ. Sepanjang mereka itu tidak ada khianat. Tapi kalau mereka yang berserikat sudah ada khianat, Allah akan keluar dari serikat itu. Dari perkumpulan itu Allah akan keluar. Ada yang menafsirkan sebagian daripada muhadifin, apa yang dimaksud Allah keluar dari serikat? Keberkahannya akan dicabut. Wadina akuan disebutkan, salah satu negara yang akan diberkati oleh Allah ada syaratnya apa? Ketakwaan pada Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fahadahum bima kanu yaksibun. Ya artinya kalaulah penduduk negara itu mereka iman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan turunkan keberkahan langit dan bumi. Tapi kalau mereka sudah dusta, maka Allah akan turunkan azab dan sisa bagi mereka. Oleh karena itu, kalau kita ingin memiliki negara yang subur, makmur dan barokah, bahasa lagi badatun taibatun warobun gofur, badah taibah di negara yang hadir. Kemudian warobun gofur, Allah akan menurunkan berupa ampunan. Maka syaratnya adalah mereka amanu, iman pada Allah dan takwa kepada Allah. Apa bukti iman takwa? Ya tidak ada dusta, tidak ada khianat. Kalau sudah satu sama lain khianat kepada rakyat, korupsi di mana-mana, hancur negara kita ini. Hadir sekarang tidak ada keberkahan negara kita. Kalau kita sudah tidak iman, tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.